aku. Yes. By the way, tadi teman aku Emir nelpon. Emir yang vlogger. Yang vlogger yang gara-gara dia kita bisa monetize video kamu. Terus tiba-tiba dia bilang begini, "Rin, lo lagi di mana?" gitu katanya kan. "Oh, gue lagi di rumah," gitu. "Eh, lo kemana hari ini?" "Gue mau ke ekologi nih," gitu. "Ya udah, ketemu teman dong," gitu. "Iya, ya." Dalam hati aku, wah, tumben banget nih Emir kan yang jadi ketemuan. Terus, "Rin, teman kantor gue ada yang ngefans sama cowok lo." Terus temennya Emir kayak malu-malu gitu. Maksudnya mungkin bukan ngefans, suka nontonin video kamu gitu. Kegap nonton statement prod mulu ya. Iya, gak faedah banget itu bebas ya. Terus, cowok apa cewek? Cowok. Iya, iya. Iya, yang fansnya udah mulai banyak. Eh, aku kecipratan loh, Bobo. Kecipratan apaan? Jadi aku sekarang punya fans. Siapa? Kayak Karinda, jangan pedulin haters. Itu di Instagram. Pokoknya kita dukung Karinda gitu. Gitu ya. Hey, what's good internet? It's your boy Statement back at it with another video. Today is October 9, 2017. Kita mulai hari ini dengan ketemu sama orang, mau ngomongin proyekan video. Orang ini temen Eca, ada Eca juga di dalam katanya. So, jadi abang-abangan vlog kita. Nah, iya. Dia habis beli HP baru. Mana coba kasih lihat. Enggak ada anjir, tahir. Gua cuma pengen bikin review. Gua dulu semua HP pasti gua review. Oh gitu. Gua cuma pengen tes kapabilitasnya. Oh, jadi hari ini alasan lu enggak bawa kamera apa, Cak? Gua pengen review HP ini. Oh, jadi lu nge-vlog pakai HP ini hari ini. Coba HP-nya apa, Cak? Enggak ada bedanya anjir. iPhone 8 Plus. Ah, gila sakit banget. Bertanya sekarang dia kalau mau nge-vlog pakai kamera belakangnya iPhone nyampe apa enggak? Kalau menurut gua nyampe sih. Sampai enggak? Sampai banget. Sampai enggak? Sampai enggak? Bisa, Cak. Lu ngomong kayak gitu. Gua sekarang gua masih ngetes kamera. Oke, kalau lu mau ngelihat gimana jadinya nge-vlog pakai iPhone, apa lu nonton di Apple 24. Ini. Nih. Jadi, ya, gini, nih. Di kantor. Oke, kita udah selesai meeting sama potential client ya, Jen. Gimana, Jen? Kira-kira dapat enggak, Jen? Dapat. Ya? Alright, so apa sih? Kok ada yang nanya kan enggak kamu vlog? Oh iya, lupa. Iya, tadi ketemu sama adenya Nayaka. Anyways, kita sekarang mau cabut ke makan dulu. Abis itu mau ke gym gua CrossFit karena Eca mau ngetes slow motion iPhone 8 Plus. Kita coba kayak gimana, cuy? Coba kayak gimana? Alright, let's go. Susah kan nge-vlognya pakai tripod? Jadi, do what you can. Oke, jadi sekarang kita lagi makan dulu di restoran. Pokoknya ini food court di jalan Taman Kembang. Dia sederetan sama Park 19. Terus kita sekarang lagi makan iga salted egg. Beuh, gimana bubur rasanya iga salted egg? Enak banget, parah. Parah ya? Parah, ngaco. Kamu udah mau habis aja tuh kayaknya. Iya. Dan ini tuh. Eca udah piring kedua. Ini gua gak ngerti lagi sih, enaknya anjir. Dan ini Jen piring pertama, gimana Jen kesana Jen? Hauce ya? Hauce. Tadi kan kita mau makan ayam geprek, telur asin, terus ada bapak-bapak di situ. Dan ini kayak butuh tuh kayak di pojokan dan nggak ada stiker, nggak ada branding, nggak ada apa. Jadi kayak udah kantin biasa gitu kan, nggak tahu jualan apa. Terus tiba-tiba bapaknya kayak ngasih flyernya gitu. Terus pas aku lihat, wah ada iga telur asin. Pesan kita semua, taunya. Hauce. Like. Oh, kok ini bapaknya yang bikin salted egg iga. Namanya siapa, Pak? Piko. Nah, Pak Piko, ini gimana idenya bisa iga pakai salted egg, Pak? Idenya itu ya kan kita bikin macam-macam iga ya, ada iga telur, apa iga bakar, iga penyet. Nah, lagi mikir lagi iga apa yang enak. Oh, dibikin kata istri iga saus telur asin aja. Ini namanya modern progresif ya. Makanan lama dibikin baru. Itu benar-benar telur asin merah itu. Jadi saya punya ide satu lagi, Pak. Okay. Iga bakar krim, buttermilk, iga bakar buttermilk, Pak. Okay, dia kayak salted egg, cuma butter. Iya, cuma lebih creamy kalau yang ini, Pak. Jadi pakai buttermilk. Buttermilk, iya. Cuma ini mantep banget, Pak Piko. Salaman dulu, okay. Saya sama Pak Piko. Kalau gimana, Bu? Jadi pesan moralnya adalah dalam bisnis tuh harus ngelihat target market sama pasar yang ada. Karena di sini yang datang anak muda semua, jangan sampai memaksakan misalnya menu yang anak muda tuh nggak suka. Makanya inovasi pakai menu-menu kayak salted egg kan lagi digemari sama anak muda. Itu namanya bisnis. Oh, gitu. Kok sotoy ya? Banget ya? Like.
Oke, okay, jadi sekarang Eca lagi ada di gym gue sama Bu Burinda sama Jen juga. Dia mau ngetes. Suka banget, gue paling enggak suka banget di tempat gym gue pakai baju kayak gini sebenarnya. Dia mau ini ngetes. Hal terculan lu jangan pernah lakuin itu, cuy. Jadi dia mau ngetes HP barunya, iPhone X. Enggak, gue pengen bikin review anjing, bukan mau ngetes banget. Ya udah, pokoknya dia mau nge-review slow-mo-nya iPhone 8 Plus yang 240 frame per second di 1080p-nya dan low light-nya. Jadi karena kita lagi di sini dan gue mau bikin tutorial muscle up juga hari ini, jadi kita bikin aja muscle up. Lihat nih, kalau lu mau ngelihat slow motion-nya iPhone dan low light-nya iPhone 8 Plus, lu bisa cek days after 24. Ya pokoknya Eca mau ngetes ini slow motion-nya iPhone. Gue mau muscle up. Here we go. Lambel. Oke, mumpung Eca mau ngetes slow-mo-nya, kita kasih dia sedikit bar trick. Dua kali tag nih, Bre. Dua kali tag ya. Satu lagi ntar yang close. Close. Benar-benar. Main lagi. Wih, jago. Bar trick nomor 2. Siap. Ngapain, Bel? Bar trick nomor 2. Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Kenapa emang? Takut jatuh gue. Iya. Wow. Awas. Coba lagi. Alik koe udah. Takut ah. Bar trick nomor 2, take 2. Oke. Okay. Bar trick nomor 3. Jadi ada gerakan namanya Turkish get up. Biasanya pakai dumbbell. Kita coba pakai bar hari ini. Wow. Okay. Udah ya. Andrew. How are you, sir? Okay, hold back. Alright, guys. So I know gue tadi mau bikin tutorial muscle up, cuma tadi ada Eca bikin video dan segala macam. So I'm like, I was gonna do it again. Tadi abis gue selesai sama klien, cuman kayak it's a little bit late now and I have other stuff to do. So kayaknya besok aja deh tutorial muscle up-nya. I think gue tutup dulu vlog hari ini. That's it for today's video. Thank you for watching. As always, mention me on your Insta story and please subscribe to this channel.